beli blewahnya bapak-bapak ibu-ibu, blewah-blewah seger fresh from the tree. Silakan bapak-bapak ibu blewah, ble dan wah. Ayo bu, silakan bu. Bu, abang dagang blewah bang. Iya. Ya, waduh blewah. Masih jauh nih buka puasa. Gak apa-apa, ambil aja dulu. Daripada nanti abis ya, beli deh bang. Ini blewah, ini blewer karena udah dipotongin. Oh, begitu. Mau yang mana bu? Yang udah dipotong atau yang belum? Ada sirup morjannya lagi. Iya, ini sirup tarjan bu, bukan morjan. Oh, tarjan. Tuh, sirup tarjan. Bang, segini berapa harganya bang? Segini ini satu buah. Oh, maaf banget kan bang. Saya belum ngomong. Hajar nih. Hei, pernah gak lu lihat tukang blowan nempukin pelanggannya? Dua doang. Ya, saya kasih sama ibu 20.000 aja. 25 deh. Oh, aduh gak bisa bu, saya harus jual 20. Ya, 27. Nggak bisa. Nggak gini deh, pasan aja deh. 30. Ini buat pelanggan aja ibu ya. Saya sih nggak ada, saya emang lain-lain saya nggak kasih. 15. Udah. Siap. Udah. Makasih sama-sama. Cuma satu bu. Iya dong, bapak mau beli? Ya iyalah. Kan udah punya. Bikinin satu lah. Bikinin satu ya, oke. Iya. Bikin. Enggak, ini minta dibikinin satu. Enggak, oh, ya. Satu buah maksudnya. Tadi ngomongnya satu. Masa, ngerti dong, gimana sih? Ini nih. Iyalah, ini berapa nih? Ini namanya blewah kuning. Berapa jadi harganya? Kita kasih harga buat lo 40. Murah amat. Sombong lo. 40 ya bayar ih, dong. Murah banget nih. Aduh. Gimana 40? Bolehlah. Kalau ambil dua, saya kasih 70. Saya ambil 5. 3 tuh. Sini duanya. Oh, duanya di situ. Mana sih? 5 nanti kita kirim aja ya. Satu aja dulu ya. Ini satu dulu sebagai contoh dummy dulu. Nanti kalau cocok kita kirim lagi sisanya. Pak. Ini bapak beneran jual nih? Saya jualan. Memang saya ngapain di sini? Ya. Makasih ya. Mari. Kita transfer aja. Iya, boleh. Mari. Masih sisa 5. Mari sisa 5. Masih. Ayo dibeli. Ayo Pak, monggo Pak. Silakan Pak. Mau yang mana Pak? Dagang saya, Pak. Ah, Bapak. Benar. Suka gitu deh. Tambahin wajahnya. Masa sih? Coba lihat. Lihat bilingnya nih. Wah, nah, benar. Mirip. Iya. Wah, kuning juga kan? Iya. Berarti punya Bapak dong. Iya dong. Ngapain saya dagang kalau bapak begitu? Ngontrak ya? Bantuin Bapak saya di sini. Oh, makin. Iya. Gak bener timbangannya. Ini harusnya harganya enggak 15, enggak 20 kan? Kayak gitu. Yang bagus. Saya kok blew, semangka apa blew beda. Kalau bagus kan ketahuan begini Pak. Ya. Luarnya aja. Pak. Luarnya ketahuan wajahnya cakep. Lihat orang aja kalau lihat wajah, wah cakep. Nggak tahu tapi hatinya nggak tahu kan. Iya. Ini cakep semua nih tapi insya Allah. Ya. Oh, ini ketok-ketok gitu. Nggak bisa. Kalau ketok-ketok mah pintu. Pintu. Ini kan gua. Gua kan terbalik. Kalau beli lagi nih beli. Oke. Gitu doang. Oh. Nah. Beda bunyi. Bunyinya gimana? Nah, bagus. Ini bagus. Nih, kalau ini kurang dua, bunyi beda kan? Bunyi, Pak. Oh, lebih nyaring. Menyaring dikit sebenarnya. Nah, benar, lebih enak kali ini. Iya. Karena ini kok ini masih agak ini muda. Jadi makanya agak kopong gitu ya, Pak ya. Tapi kalau sekilas mirip sama melon ya, Pak ya? Itu kalau dari ilmu kimia, melon sama blewah itu beda. Iya sih, emang. Iya, beda. Gak usah ilmu kimia, Pak. Ilmu batin, maaf. Ilmu batin mungkin. Ini dagang di Gurumuk nih. Sekarang dagang nih. Takkan saya mau buka puasa Pak, bikinin dong buat saya buka puasa ntar. Saya, gini saya yang dagang. Bapak ngapain Pak? Buat karyawan doang. Saya mah tinggal duduk doang. Punya karyawan, dianya duduk doang, bininya suruh dagang. Ini ada beberapa buah-buah lezat yang sudah sangat jarang ditemukan. Pertama ada buah cupuacu. Itu apa? Buah ini khusus cupuacu. Tumbuh di hutan hujan luar Amazon. Wah, jadi Amazon. Buah ini juga ditanam beberapa bagian wilayah Peru dengan panjang sekitar 20 cm. Kayak durian, dan berat 2 kg. Buah ini memiliki bagian dalam yang lembut dan lezat serta kaya vitamin B1, B2, dan B3. Ini buahnya ini? Ini dia buahnya. Aneh banget ya? Ini buah langka, Pak. Kayak durian ya. Kedua, ada kiwano.
Mentimun. Nah, ini mentimun bertanduk asal Afrika. Oh. Salah kiwano. Satu buah tertua di dunia dan rasa kiwano seperti persilangan mentimun dan melon. Buah ini kaya akan vitamin C dengan depannya kayak buah naga ya, Pak? Iya, yeah. Iya mirip. Mirip. Dengan naga. Mengkonsumsi buah ini dapat menyehatkan ginjal. Ketiga ada jabutikaba. Ini berwarna ungu yang tumbuh di langka nih, warna ungu langka berasal dari Brazil Tenggara. Uniknya buah ini tumbuh di batang pohon. Buah ini terlihat seperti anggur namun memiliki kulit luar yang lebih keras. Sering juga digunakan dalam produk selai. Harganya belewa tuh berapa, Pak? Kalau misalnya dijual? Saya jualnya per kilo 10.000. Per kilo? Ya. Kayak gitu tuh berapa kilo, Pak? Ini kira-kira... Ini 1,4. 1,5. 1,5. Kalau ini kayaknya 1,72 ya. Iya. Tahu ya. Coba kita lihat tuh cara buatnya gimana, Pak? Buat es belewa, Pak? Tahu. Cara buat es belewanya gimana? Es buah kan begini. Ini gelas kosong nih. Ini gelas kosong. Kosong? Ini kosong ya? Ini kosong. Ini ada.